Sekarang ini kita dengar daripada Tuan punya badan sendiri sebab dia skor 2 gol dalam perlawanan tersebut. Saya amat mengagumi gol yang pertama sebab dengan susuk tubuh badan begitu tinggi, dia melakukan tandukan ini memang siapa-siapa susah nak handle. Tetapi gol yang kedua itu juga satu keajaiban daripada pemain yang memiliki pengalaman yang begitu luas sekali juga di Liga Perdana Inggeris. I feel like Cristiano Ronaldo in a moment. No, to be honest, the second goal it was lucky because I was tired, so I couldn't shoot properly, and the goal ended up in a net. So, you know, I cannot say anything about this. It's just pure luck. But still, I'm happy. Goal is goal. I'm surprised because I couldn't really see the way the goal going. You know, so I'm happy. Gol ketiga tu saya sendiri pun tak sangka. Dan saya tak celebrate sebenarnya. Bila saya toleh belakang, orang yang celebrate. Saya pun ikutlah celebrate. Okey, ini dia. Apa rasa anda, apa anda rasa mengenai gol yang dijaringkan oleh Goulon semasa saya menentang Perak sendiri. 33% cakap teknik sepakan. 34% cakap nasib. Dan 33% juga kata kesilapan penjaga gol. Fair and square lah. Kat situ semua elemen ada. Semua elemen yang mengatakan apa yang telah berlaku. Tapi balik kepada perseteruan antara Perak dan Pahang, 3 kali sudah mereka bertemu dalam saingan Liga. Ini adalah perlawanan yang menghasilkan jumlah jaringan yang terbesar, iaitu 4 gol. 3-1 berpihak kepada Pahang. Selepas ini, mereka akan lawan lagi pada tanggal 29 hari bulan Jun di Ipoh pula. Prestasi Perak tahun lalu selepas menjadi juara Piala Malaysia, ramai yang mengharapkan bahawa mereka dapat konsisten. Tapi apabila sudah dilabel sebagai pakar seri, Mehmet tak senang duduk rasanya. Malah saya rasa untuk kekalkan kejuaraan Piala Malaysia pun ada yang masih ragu-ragu lagi, Wan. Ya, saya tengok lebih fokus kepada apa yang Pahang dan Perak sekarang dalam semifinal Piala FA kan. Sebab ini merit dia adalah membawa pasukan yang menjuarai FA Cup ke slot kelayakan AFC Champions League. AFC Champions League musim 2020. Jadi saya melihat kepada macam Pahang, Perak dan Kedah ni, mereka perlu fokus kepada benda Piala FA ni. Macam kalau Felda United berdasarkan kedudukan liga sekarang, mereka dah macam tak ada harapan untuk naik lebih tinggi. Mereka berada di kedudukan yang mengharapkan bawah. Kepada FA Cup sajalah. Jadi fokus mereka perlu betulkan mendapat mata maksimum seboleh mungkin dalam liga, dan Piala FA ini perlu dijadikan first priority kepada 3 pasukan ini. Okey, Mehmet Dorokovic, jurulatih pasukan Perak. Kita dengar apa pandangan beliau selepas berakhirnya perlawanan ini, kerana dalam perlawanan liga mereka telah berjaya mengikat Pahang tanpa jaringan pada perlawanan yang dilangsungkan di Kuantan 19 Mei yang lalu. We always have our backs against the wall, to be honest. You know, it should have been a different story tonight. We should have scored at least another 2 or 3 goals. We have so many chances, and yeah, 3-1's not going to be easy, but at least we scored away goal, and we go now, we concentrate on Felda, see who is available against Felda, and then we concentrate on Pahang later on. So it's not going to be easy. But we'll see. We'll try our best. We never stop trying. This is the beauty of my team. Kita ada 90 minit lagi. Jadi dan Perak pula dapat menjaringkan 1 gol. Gol di tempat lawan. So bukan mudahlah bagi kita. Itu sebab cuma beza dia dapat gol ketiga tu pada minit-minit terakhir. Memberi sedikit kelegaan lah. Tapi kita kena ingat bahawa bermain di Perak bukan senang, dan sudah pastinya kita kena lebih bersedia lah. Kalau kita leka, Perak sudah pastinya akan datang menyerang lah habis-habis. Okay, persoalannya Dato' Ong, boleh ataupun tidak untuk Pahang selepas kesukaran mereka mengejar JDT dalam saingan Liga menggunakan platform PLFA ini untuk pertahankan kejuaraan dan juga memenangi at least 1 piala pada musim ini?
Kalau kita lihat sejarah tentang pasukan Pahang, mereka terutama dengan Dollah Salih yang begitu berpengalaman. Dan saya percaya Piala AFF memang satu piala yang selalu bersama pasukan Pahang. Dan bagi saya, dengan kelebihan dua gol, walaupun dengan jaringan pihak lawan, pasukan Pahang mampu memainkan peranan dan mereka mempunyai pengalaman yang cukup luas ketika bermain dalam peranan-peranan akhir sebelum ini dan juga peranan separuh akhir. Jadi saya tak nampak sebarang masalah untuk Pahang layak sekali lagi ke peranan akhir Piala AFF. Okey, ikut rekodnya Pahang 5 kali bergelar finalis, 3 kali jadi champion dan juga 2 kali menjadi naib juara dalam saingan ini. Rankingnya di tempat yang ketiga di belakang Selangor dan juga Kedah. So Pahang akan menghadapi Selangor pula dalam saingan liga. Fokus daripada kalah mati untuk ke saingan liga untuk cari juga kedudukan yang terbaik dalam saingan liga. Ya, saya rasa ia akan terbawa, ya, kesenambungan dari segi prestasi akan terbawa ke pesada yang berbeza. Mungkin dalam aspek itu saya rasa pengendali harus main peranan penting untuk membuat rotasi supaya tidak membebankan kaki-kaki fresh leg yang akan bakal turun untuk beraksi, kerana semua perlawanan adalah penting untuk kedua-dua pasukan. Ya, saya rasa kalau nak ambil contoh, kita ambil contoh Dato' Ong Kee Chee lah. Beliau sentiasa pandai untuk mensusun atur supaya player supaya tidak terjejas kekuatan pasukan itu. Saya rasa itu adalah satu elemen. Tak kira Pahang, Dollah Salih, Mehmet atau Tatia dan sebagainya, tetapi dalam pesada sebegini, bila dua perkara sedang berlaku dalam sesuatu masa dan ingin mengekalkan konsistensi pasukan itu, maka rotasi pemain mengikut keseimbangan pasukan untuk bermain itu amat-amat penting. Saya ada satu soalan kepada pengendali-pengendali luar sana. Sejauh manakah sistem rotasi ini digunapakai sepenuhnya oleh mereka? Kerana kalau mengikut pandangan saya, banyak dilakukan adalah kekalkan player ini sampai betul-betul injet tak boleh main, baru ditukarnya player. Okay.